sahabat JNE Official dimanapun berada. Pada hari ini kita akan melakukan wisata atau berjalan-jalan ke suatu tempat air terjun. Air terjun di Kuok namanya Lubuk Nginiu. Okay. Ayo terus tonton video kami. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Ayo ikut. Jalan yang lumayan terjal, jalannya sama kita lihat. Oke, Pak. Jadi untuk masuk ke Siko Bayu 10.000 sebagai bentuk apa namanya, Pak? Perbaikan jalan. Jalan, parkir, dan pembersihan lokasi. Oke, semoga dapat bantuan dari pemerintah untuk objek wisata di Kuok, Pak ya. Lalu Lubuk ini semakin maju. Terima kasih, Pak. Perjalanannya sungguh menantang ya. Makanya semoga nanti hasilnya memuaskan. Kalau ada ini. Kita melihat aliran sungai dari Lubuk Nginiu. Nah, perjalanannya yang cukup amat terjal. Insya Allah. Alhamdulillah setelah melalui perjalanan lebih kurang 20 menit dari simpang sampai ke dalam, dan kita melewati pendakian dan penurunan dan ada sungai-sungai kecil, alhamdulillah kita sampai di objek wisata Lubuk Nginiu. Alhamdulillah rasa capek yang kita dapati di dalam perjalanan terobati dengan kita melihat keindahan dari Lubuk Nginiu. Ayo kita ikutin. We'll be right back.
lokasi. Nah, mungkin dari perjalanan dari luar sampai ke dalam lebih kurang 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Bila tempatnya, jangan lupa terus kontrol video kita. Alhamdulillah, kita lagi di tepat di samping daripada air terjun Lubuk Minyu. Masya Allah, ini masih sangat asri dan indah ya. Alhamdulillah tempatnya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah nanti kita akan mencoba mandi di sini dengan air yang luar biasa. Oke, kita akan mandi terjun dari atas bawah yang akan kita saksikan. Berada di tempat aliran sungai daripada Lubuk Minyu. Nah, ini kita lihat. Kalau kita lihat tadi air terjunnya berada di bawah sana. Kemudian ini kita di atasnya di sungai. Airnya sangat jernih ya, sangat jernih. Dan sini ada juga air terjun. Air terjun kecil yang banyak orang berfoto di situ ya. Oke, setelah mandi perut mulai lapar, maka kita makan bersama sahib-sahib semuanya. Dan ini Uba Official dan Ustaz Rafli. Ini Rusdi. Yuk kita sama-sama makan dulu. Terus tonton video kita. Udah makan, habis mandi ini selera makan tinggi. Karena perut kita kosong dan dingin. Dedaunan di hutan ini pun enak untuk dimakan. Dan sekarang kita berada di tempat di atas terjun ya. Di bawah sana ada orang mandi. Oke, siang hari ini kita bersama para pengunjung objek wisata sungai Lubuk Minyu. Minyu. Dan ini pemuda-pemuda dari Pekanbaru. Jadi siapa? Berarti bang. Berarti sekolah di mana? Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Jadi bagaimana pengalamannya mengunjungi wisata ini? Banyak bang. Banyak. Yang pertama, apa baru tahun ini? Oh baru tahun. Baru tahun bang. Kedua, kedua. Perjalanan lumayan bang. Lumayan ya. Kotor-kotor. Kotor-kotor. Kali ini bang. Gerak ini, tapi ketika sampai di sini, gimana perasaan? Puas bang. Oh puas ya? Puas. Nah ini sudah bebasan. Kalau ke Abang Pinang, apa kita? Sungai jauh? Ah, sering bang. Di gelombang? Di gelombang? Di gelombang, nanti kita ke gelombang. Oke, jangan lupa ya subscribe YouTube Juni Effendi Official. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Busri Al-Kampari Official. Dan jangan lupa ya. Oke, semangat terus. Yo! Oke, di penghujung kita akan terjun dari ketinggian yang paling tinggi ke sana. Ayo, ikuti.
dalam hutan, ternyata dapat lebih minim ini ada warung-warung kecil yang bisa untuk kita belanja di sini. Oke, sekian dari kami videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Juni Event Official.